Tim Resmob Satreskrim Polres Brebes berhasil meringkus buronan pelaku penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang pedagang sate Belenggong di alun-alun Brebes pada 2020 lalu. Lantaran melawan saat ditangkap, pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan peluru timah panas di kaki kanannya. Oh, Melayu. Laptop sebulan. Bakal buri orang buruk merah. Kemudian, dalam orang gak apa-apa. Kita kau itu. Kita tahu pernah kau kau apa ni kau. Tapi sih gak akan mikir ya. Dalam sih gak akan mikir. Apa ini? Ya. Siapa lagi? Siapa? Dongkrong. Ya, beli siapa lagi? Bu, Mas. Merk apa coba? Nah, buka, Mas. Beli kopil, Den. Ya, benang ini siapa lagi? Foto di situ, Brandon. Siapa, Pak Tito? Mau kencak ini, Bu Cak. Iya, Pak. Dalam, Pak. Kuncinya, Pak. Dalam? Buka benang aku, Pak. Kau sih gak dijujur, pengen yakin. Aku orang gak wafir. Mau kau sih gak wafir, kau sih make. Kalau mau pengen bocok, kau sih nggak mau. Kau jualan negara. Gak apa, baru pengen buat. Menurut ya, Vin ya. Iya, Pak. Orang tanggung cop-cop tuh ya. Kenapa kau sih gile? Dalam. Tiba, Pak. Motor siapa lagi? Kamu? Motor mana? Coba. Ya, macet. Oh, menang orang.
Ben. Ben. Kowe minggat ning ndi? Aku, Pak. Lari pelabuhan Pak Moro. Kerja. Kerja iwak. Pirang tahun minggat? Ya wit kejadian. Nah, kamu tahu enggak itu korbannya mati? Tahu pas di berita, Pak. Berita. Berarti setelah kejadian kamu kabur. Iya, Pak. Nah, kamu sama siapa aja waktu itu, Pak? Tahu, Pak. Kamu sama siapa aja? Waktu saya berdua, Pak. Cuman di depan kan ada orang. Dua orang siapa? Si Opan. Opan. Pakai botol apa pakai apa? Pakai botol, Pak. Hmm? Pakai botol. Botol. Kamu nusuk apa mukul kepala? Mukul, Pak. Nah, yang nusuk katanya Opan kamu. Enggak, Pak. Aku yang mukul, Pak. Mukul pakai botol itu, botol ada isinya, Pak. Oh, yang botol ciu. Itu yang ada isinya belum diminum. Kepala, kepala. Kepala. Ya tapi kan terus sisanya itu kan buat nusuk-nusuk juga waktu itu. Kan bekas lukanya banyak. Waktu itu Opan yang membawa itu sama lagi barang-barangnya, Pak. Ya barang-barangnya dibawa semua. Iya sama si Opan juga itu. Nah, terus setelah itu kamu pergi bareng sama Opan? Bareng ke. Nah, barangnya kamu dikasih enggak? Sama sekali enggak, Pak. Terus kamu tahu dia korbannya meninggal dari berita? Dari berita. Setelah kamu kabur? Iya, Pak. Berapa tahun kamu coba kabur? 2 tahun. Tahun ya? Baru pulang ini? Iya, Pak. Ya wes. Kapok enggak? Kapok, Pak. Malukan lah. Kasihan orang tua kamu. Iya, Pak. Masa kamu desa kayak gitu, terus pulang ribut, pulang ribut. Ya, mungkin. Tugas ini takkan mudah, maka awalilah dengan niat. Jangan sampai kau berputus asa, karena semua ini indah pada waktunya. Waktunya kami bayangkara petarung, ungkap tuntas dan kerja tulus. Kami bayangkara petarung, tak akan mundur selangkah pun. Kau tak bunuh Devin? Kau mana di setahun, 2 tahun? Eh? Jakarta, Pak. Kau Jakarta? Jauh, Pak. Lebih Pak. Mesti bulat balik. Kau kapok-kapok. Kalau kali kau masuk ke tempatan? 3 kali, Pak. Ya iya. Nggak kapok-kapok, ya tau? Kau mau ngomongin, Pak. Kau mau ngomongin.
Dikeroyok kamu ya kan? Halo. Mau dikeroyok kamu ngomongin. Aku malah sih dikeroyok, Pak. Nah, bacok uang? Bacok. Ngaruh itu udah tau ya? Turun itu dulu deh. Turun itu nanti. Tunggu ya, Pak. Ngomong mati sih nih, aku sumber lu. Malah dikeroyok, malah koper kabel. Ngaruh apa? Bukin kuih malah kamu.